Halo semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu. Oke, pada video kali ini saya akan mengganti ban depan saya yang dari pertama atau dari awal beli motor itu belum diganti sama sekali. Untuk bawaan motor itu mereknya adalah FDR, Federal ya, biasa ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengganti ban di daerah Jati Asih, tepatnya di Kota Bekasi ini ya. Jadi di sini ada promo ban murah ya, ada FDR, Maxxis, ERC dan banyak lagi. Ini di pinggiran jalan alternatif Jor ya. Nah di sini saya ada banyak pilihan, tapi saya di sini mau milih ban Maxxis. Nah itu ya dipasang. Oke, kenapa saya milih ban Maxxis? Yang tipe Green Devil ukuran 90-80. Nah kata masnya ini, atau berdasarkan info dari internet, untuk ban Maxxis ini dual kompon ya. Jadi enak dibawa saat cuaca hujan ataupun saat cuaca kering. Jadi bisa untuk keduanya dan lebih safety tentunya ya. Untuk harganya sendiri di sini harga 315 sudah sama pasang. Oke ya, sudah selesai dalam pemasangan bannya. Sekarang pemasangan ke motor. Nah bisa dilihat dulu semua ya, jadi kelihatan agak donat ya untuk ban Maxxis tipe ini, atau mungkin semua ya untuk tipe ban Maxxis kelihatan mendonat seperti ini ya. Oke, nanti kita akan review setelah pemakaian ya, kira-kira rasanya bagaimana. Ini dia kondisi setelah saya menempuh jarak kurang lebih 100 km. Nah di sini bisa dilihat dulu ya, bahwa ada seperti bintik-bintik pasir yang menempel agak dalam ya, karena untuk kondisi bagian tengah ini medium ya, untuk yang pinggir yaitu soft. Jadi ketika kita pencet maka akan apa ya, seperti empuk gitu ya. Jadi ini adalah tekstur dari medium dan soft kompon tersebut. Nah tapi untuk setelah pemakaian kurang lebih jarak 100 km ini, untuk miring-miring ya, terutama untuk belok miring-miring, ini enak sekali ya, sungguh sangat mencekram. Beda dengan ban belakang saya, ini merek ERC X1 yang sedikit agak licin ya. Kalau yang ini ya, ini sangat recommended sekali ya dulu semua, bagi Anda yang mau mencari ban tapi bingung. Nah mungkin saya bisa sarankan untuk kalian membeli ban Maxxis ini ya, karena ini untuk belok-belok atau untuk cuaca, buat cuaca ya kering dan basah, itu sangat efektif sekali. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kalian. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan komen, serta share ke seluruh akun sosial media kalian semua agar tidak ketinggalan informasi seputar otomotif. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam sedulur Moto Vlog.